5 sebab utama kenapa Risha suka banget sama Indonesia. Menurut Risha orang-orang Indonesia tuh sangat ramah banget ya. Dari dulu emang ramah banget sampai-sampai kayak uh, bibi sepupu Risha tuh ya, sepupu Risha punya bibi yang menjaga mereka waktu itu mengalami hal ini sendiri. Ternyata bahasa dan budaya Indonesia itu Pelbagai banget karena kota-kotanya udah banyak apalagi dari segi bahasa dan budaya mereka tuh pelbagai Tetapi apa yang Risha perhatiin Indonesia itu walaupun pelbagai bahasa dan budaya Penerimaan mereka itu, kesatuan mereka itu yang bikin Risha kayak overwhelming Dan ngerasa ini berbeda banget sama luar negara Dimana di luar negara Contohnya di Amerika Serikat, kalau mereka ngeliat satu perbedaan pasti mereka tuh rasisnya sumpah minta ampun ya. Atau mana-mana negara lain, kalau aja ada melihat satu perbedaan itu pasti dihujat habis-habisan secara real life, guys. Itu sih nyakitin hati banget ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia kalau pelbagai perbedaan pun atau berbeza agama ataupun kulit mereka yang berbeda-beda itu nggak asing lagi buat mereka mereka ngerasa itu perkara biasa dan bahkan menjadi daya tarikan nah ini nih kalau dari segi kreativitas Risha bisa perhatiin hal ini dari dulu hingga lah sekarang dari dulu entertainmentnya Indonesia itu berleluasa dari dulu ya dari dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti tapi cuman dulu itu dulu itu famousnya di sini yang viralnya di sini adalah seperti film-filmnya Indonesia sinetronnya Indonesia dan sekarang lebih berkembang lagi, yaitu dari segi youtuber-youtuber Indonesia. Nah, pasti orang-orang di luar tuh kenal banyak banget youtuber-youtuber Indonesia ya, karena youtuber-youtuber Indonesia tuh rame banget dan kontennya tuh pelbagai. Ada yang bikin seperti podcast, ada yang bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelumnya Pak D minta maaf dulu ya, alasan yang dikatakan sama... Adi Risa ini 5 tetapi yang bisa Fadi tampilkan adalah tiga saja karena yang dua itu Fadi tidak dapat videonya jadi video ini sudah terpotong ya tapi dengan tiga aja sini sudah mewakili apa yang ada di hati dan pikiran dari Adi Risa kita ini yang berasal dari Brunei Darussalam tentu ini membuat kita bangga karena negara-negara lain baik itu negara tetangga kita ataupun negara bukan tetangga kita sekarang sudah banyak mengenal yang namanya Indonesia tadinya nggak uh, tidak mengenal bahkan sampai sekarang pun masih bah, masih ada yang tidak mengenal Indonesia kenalnya cuma Bali nah ini yang menjadi masalah ya tapi semenjak adanya internet kemudian kita bisa dengan apa bebasnya untuk mengupload video di media sosial akhirnya apa ini menambah, ya, semakin menambah mengenalkan tentang budaya Indonesia, seni Indonesia, dan tradisi di Indonesia ke mancanegara, tentu dengan keanegara yang bisa diinformasikan uh, itu diinformasikan ke media sosial. Kita tahu sendiri bahwa uh, banyak sekali, ya, video-video uh, yang memang berasal dari Indonesia, ya, bayangkan aja dengan penduduk yang kurang lebih uh, 280 ratus juta. Ya, ini mayoritas ya atau mungkin ya sebagian uh, itu mengolah ataupun mengupload video baik itu mengenai kehidupan mereka ataupun mengenai pekerjaan mereka atau hal-hal yang lainnya. Tentu inilah yang menambah kaya akan informasi tentang Indonesia bahkan ada beberapa orang dari luar negeri bila mencari sesuatu informasi yang berhubungan secara teknis misalkan tentang memperbaiki uh, ledeng memperbaiki kompor dan lain-lain itu pun mengacu ke tutorial-tutorial yang berasal dari Indonesia nah ini adalah satu kebanggaan bagi kita, tapi yang perlu kita ingat juga adalah jangan kita terlena dengan hal seperti ini, karena dikhawatirkan ketika kita terlalu uh, terlena dengan pujian-pujian seperti ini, ternyata kita lupa untuk selalu membuat kita seperti apa yang diceritakan oleh orang-orang luar negeri. Misalnya, paling mudah adalah menjaga kebersihan. Ini mutlak harus dilakukan, ya, seluruh orang Indonesia, karena apa? Kita tidak tahu orang luar negeri ini datangnya itu akan ke Indonesia di bagian yang mana. Ini salah satu contoh. Kemudian keramatan tamahan ini pun ya tidak bisa kita pungkiri. Memang dalam kehidupan kita dimanapun berada di Indonesia keramahan itu tetap terjaga. Nah yang lainnya adalah mengenai uh, fasilitas. Nah ini yang perlu diperhatikan juga bahwa walaupun mungkin kita berada di daerah atau di tempat-tempat yang memang agak sulit dijangkau ya hendaknya fasilitas ini selalu ditingkatkan dengan cara bagaimana pemerintah bisa ikut campur ataupun dengan swadaya dari masyarakat itu sendiri contohnya di Bandung sendiri tadi lupa di daerah mana ya Ciamis atau bagaimana itu ada yang namanya desa pariwisata jadi para turis ini diajak untuk mengikuti kehidupan di desa tersebut ya mulai dari menangkap ikan ya. jadi kalau mereka mau makan ikan nih bule-bule atau turis mau makan ikan, mereka harus menangkap ikannya dulu. Jadi disediakan satu tempat semacam sungai, ya ataupun kolam yang berisi ikan. Kemudian mereka harus menangkap sendiri, lalu mengolahnya sendiri sampai masak, ya tentu dibimbing, ya. Kemudian juga, ya kemu, uh, suasana dari kamar tidurnya pun mengikuti model-model di kampung tersebut. Ini yang membuat jadi uh, para turis itu betah. Bahkan ada turis yang penasaran mau dia manjat pohon kelapa ya mengikuti orang pribumi, orang-orang tempatan yang manjat pohon kelapa untuk ambil buah kelapa dan dia merasa senang melakukan itu. Nah, inilah yang seharusnya kita bisa lakukan uh, secara bersama-sama. Artinya kita mulai uh, berusaha menyadar menyad, uh, diri ya, maksud tadi ya, bahwa kita ini sedang menuju ke Indonesia turis. Artinya apa? Indonesia sekarang ini sedang uh, mulai-mulainya kedatangan banyak turis. Jadi, kalau ini tidak dimanfaatkan peluangnya, ini sangat sayang sekali. Artinya apa ya? Terutama desa-desa ini, cobalah berbenah diri untuk bisa. Menerima ya para turis ini, sehingga mereka bisa mempunyai banyak pilihan. Mau pergi ke desa seperti apa dengan kelebihan dari desa-desa tersebut? Mudah-mudahan ini menjadikan semacam motivasi buat kita bahwa apa yang dikatakan oleh para turis, ataupun mungkin orang yang menonton video-video yang berasal dari Indonesia, ini tidak kecewa ya ketika datang ke Indonesia. Nah ini dulu video dari Padi. Kita ketemu lagi di video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.